Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ingin membuat logo Lighthouse. Nah, kita butuh mood board atau apa ya, papan untuk ide-ide. Kita cari Lighthouse logo yang bagus-bagus, kita copy aja. Ingat ya, ini cuman buat apa ya, ide, jangan dijiplak. Oke, dilarang menjiplak. Haram. Oke, selamat belajar ya. Kita copy dulu, kita cari yang bagus. Oke, kurang lebih biasanya Lighthouse gitu bentuknya standar sih, kayak gini aja. Nggak ada yang spesial. Insya Allah gampang lah buat belajar. Kita ambil 4 atau berapa ya? 4 aja deh. Nih, cakep nih. Cukup segini. Terus seperti biasa siapin artboardnya dulu, ukurannya bebas, biasanya gue pakai 2100 kali 2100. Lighthouse ini kan ambil aja buat belajar ya, ukuran kiri, bentuk kiri dan bentuk kanan pasti sama, udah anggap aja gitu dulu, nggak usah pusing-pusing, nanti masalah hiasan-hiasan kayak gini bisa ditambahin di belakang. Kita buat dulu bentuk tepiannya. Oke. Pertama, kita buat pakai line. Ambil bagian sebelahnya. Ini pakai garis bantu ya, biar enak melihatnya. Garis bantunya Windows biasa, view, view smart grids biasa di situ. Kita main line, warnanya kita kasih hitam. Ukurannya kita atur untuk ketebalannya, terus gue biasa pakai ini biar lebih lembut. Nah, ini buat gue mau buat kurang lebih kayak gini lah Lighthouse-nya. Ingat, nggak boleh dijiplak tapi boleh ditiru aja. Bismillah, langsung buat. Oke, gue buat. Gue nggak mau tinggi-tinggi Lighthouse-nya, gue mau ceper aja. Terus gue mau ada dua tingkat di atasnya. Ya, oke. Terus gua kasih atasnya ini apa namanya, tempurung atasnya itu apa sih namanya, pokoknya itulah. Gua buat dulu ininya, gua mau bentuknya kayak gini, atau lu bisa pakai bentuk lingkaran setengah diambil kayak gini, biasanya kurang rapi nanti jadinya. Terus gua bikin ininya. Oke. Nah, ini udah jadi. Gua sebelahnya mungkin atasnya kelebaran kayaknya nih, gua bikin ya. Gua buat kelebaran ini. Set. Nah. Udah gini, gua shift Alt, jadi dia ngopi. Klik kanan, reflect. Oke. Ini udah jadi. Ini kurang ke bawah. Gue pakai apa ini namanya, direct selection tool. Jadi dia bisa milih apa sudut-sudut yang kita inginkan, yang kita geser tanpa harus merubah semua, memindahkan semuanya gitu loh. Ini gue mau ke bawah, ini kurang ke bawah kalau menurut gue. Nah, kayak gitu maksudnya. Segini cukup. Gue kasih apa namanya,
nangkal petir di atasnya. Terus gua kasih alas. Nah, ini baru kan udah dapet kiri dan kanannya ya. Kita kasih hiasan apa ya istilahnya? Hiasan-hiasan di bawahnya. Ini gua kasih pintu. Oke. Ambil warnanya pakai ini eyedropper tool tuh bisa ngambil warna dan bentuk garis. Ini gua ngambil. Nah, tuh. Di grup kalau udah. Ini buat ngerata tengahin ini, shift, shift. Ini ditekan Alt, diklik lagi. Terus rata tengah. Ali pakai Windows Aligen. Ya, nih. Windows Aligen atau kalau yang pakai esensial klasik biasanya ada di atasnya. Ini menurut gue kurang tinggi dikit. Nah, gue pengen bikin kayak gini nih, cakep kayaknya. Oke. Gue lebarin aja. Kenapa gue lebarin? Karena nanti ke bawahnya kan melebar tuh bentuknya. Shift Alt Ctrl D, Ctrl D. Nah, gitu maksudnya. Jadi tinggal dipotong gitu. Motongnya pakai Squeezer Tool. Klik kanan, Squeezer Tool. Arahin sampai kena bagian yang pengen dipotong. Nah, ini kena nih. Kena nih. Delete. Ini kan udah kepotong, delete. Sama lanjutin lagi. Kalau nggak kena, misal kena yang ini, diklik dulu yang ini. Biar pasti kena. Delete. Oke, langsung gua delete aja. Ini karena bentuk garis miringnya ada di atas, jadi dia enak. Kalau bentuk garis miringnya di bawah, keseringan yang kena bakalan yang ini. Yang garis ini nih yang kena. Nah, itu. Ya, ini kan melintasi apa namanya pintu ya. Gua potong jadinya. Biar rapi. Oke, terus biasanya ini ada kayak lampu, gue kasih aja gini lah, simple aja. Biar manis, gue kasih hiasan lagi dikit. Ki, gue pakai jadi tiap gue pencet key di keyboard, dia balik lagi ke ini nih, ke pen tool. Jadi nggak usah klik-klik ini segala. Pakainya di sini file mana ya Windows edit. Nah, edit keyboard shortcut ini bagian pen diatur sesuai dengan keinginan kalian buat shortcut otomatisnya. Kalau gue pakainya key, jadi tiap gue klik key jadi otomatis lari ke apa ini namanya pen tool begitu. Terus ini gue kasih hiasan lagi dikit biar cakep ya. Nah, kurang begitu. Ini terlalu ke atas. Ini kayaknya kasih hiasan di bawah dikit buat seolah-olah bayangan gelap. Nah, ini kayak bentuknya aneh ya, yang bawahnya kecil yang atasnya terlalu lebar ya, kurang lebih kayak gini lah nanti jadinya. Tapi dirapin lagi biar rapi, biar ramping gini loh enak. Gua kan tadi kan bikinnya pengennya ceper, malah jadinya kayak gini. Tapi sebenarnya bisa gua rapin lagi nanti, kurang lebih kayak gitu. Misalnya udah selesai, di Ctrl G di rata tengah. Nah, tinggal dikasih nama. Misalnya namanya Lighthouse karena ini Lighthouse atau Mercusuar. Pakai font apa terserah, Montserrat atau apa. Montserrat. Nah, kalau udah oke nih fontnya, wajib di expand ya kalau mau dijual ke Microstock atau situs-situs apa ya, agensi yang di online gitu. Soalnya kalau nggak di expand, dia misalnya klien nggak punya font Montserrat, dia nggak bakal bisa, bakal berubah jadi apa, setelan standar bawaan AI-nya, dia nggak bakal
kayak gini lagi fontnya, karena dia nggak punya fontnya. Di expand dulu, udah jadi rata tengah lagi. Nah, ini kurang lebih jadinya seperti ini. Nanti tinggal gua tambahin hiasan lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.